Hai semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Di video kali ini aku share resep lapis kanji pelangi. Ini warnanya super lucu, rasanya manis kenyal, enak banget. Langsung aja, bahan-bahannya udah aku tulis di situ. Pertama-tama, campurkan tepung kanji, tepung terigu, dan garam. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Masukkan santan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Kemudian masukkan gula. Aduk-aduk sampai gulanya larut. Selanjutnya mau aku saring untuk memastikan gak ada tepung yang bergerindil gitu. Ambil satu bagian adonan. Ini aku pakai measuring cup yang ukuran setengah cup untuk setiap warna, biar nanti lapisan-lapisnya itu sama besar. Beri pewarna makanan, ini sesuai selera, aku pakai satu tetes aja. Aduk rata, ini dibuat untuk semua warna tadi, tapi aku di sini cuma dua dulu biar nggak banyak-banyakin tempat kotor. Ini aku pakai loyang ukuran 11 x 26, dikasih minyak sedikit biar nggak lengket. Masukkan loyang ke dalam dendang yang udah dipanasin, terus tuang adonan, ini aku pertama warna ungu. Tutup dendang dan kukus selama 5 menit. Setelah itu, aku lapisin pakai adonan putih dulu sebelum ke warna yang selanjutnya biar warnanya itu nggak terlalu tabrakan gitu. Lanjutkan ke warna selanjutnya, kukus 5 menit, terus lapisi lagi dengan warna putih, kukus 5 menit, gitu terus sampai adonannya habis. Nah, ini yang terakhir, warna pink. Tutup dendang, kemudian kukus selama 20 menit. Ini setelah 20 menit, udah matang. Ditunggu dingin dulu sebelum dikeluarkan dari loyang dan dipotong, biar nggak lengket. Untuk memotongnya, menggunakan pisau yang dilapisi dengan plastik, biar lebih mudah, nggak lengket, dan potongannya itu rapi. Nah, ini kue lapis yang udah dipotong. Ini enak banget, kenyalnya pas, manisnya pas, warnanya juga lucu, anak-anak suka banget. Kalian harus coba. Terima kasih ya udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe channel aku, like dan komen di video-video aku. Terima kasih banyak, it means a lot. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dah.